aduh kondisi keuangannya nggak bagus, layanannya juga ke ininya apa pemegang polisnya juga nggak baik, kemudian hubungan dengan rumah sakit juga nggak bagus, pembayarannya ketunda semua. Pokoknya benar-benar mulainya itu dari dasar sekali. Jadi kalau kemudian saya ngelihat ini sudah hampir 10 tahun ya BPJS, udah jauh berbeda ya. Jadi layanan ke apa pasiennya, usernya gitu, pembayar preminya tuh udah jauh sangat bagus gitu kan. Biar gimana saya pengguna juga. Kemudian juga hubungan dengan rumah sakit jauh lebih baik. Dulu rumah sakit sama BPJS itu geli-geli gitu kan mau hubungan. Sekarang mereka udah semuanya jarang-jarang gitu. Dan dibayarnya dulu lama, sekarang dibayarnya cepat. Jadi saya lihat kita nggak punya hutang. Iya, nggak punya hutang. Dan kondisi keuangan BPJS juga waktu pindah in health itu kan nggak bagus. Karena kondisi keuangannya kan udah sangat bagus. Jadi saya melihat bareng-bareng sama Pak Lee Gufran ya, 9 tahun terakhir sudah terjadi kemajuan yang sangat luar biasa dari BPJS. Terima kasih. Selamat ya, dari Pak Lee. Observasinya luar biasa.